Benar, kalau saya lihat orangnya tegar banget nih. Hmm. Pernah nggak sih menangis dalam, maksudnya kondisi yang mungkin benar-benar sangat-sangat di bawah gitu? Waktu itu pernah nggak? Sering, sebenarnya sih nggak sering ya. Kadang kayak mikirin dulu hidup tuh serba kebutuhan, apa kecukupan gitu, apa aja mau dikasih segala macem. Hmm. Pas masih ada apa-apa itu hidup ya serba enak gitu ibaratnya lah ya. Masya Allah. Cuman kan waktu itu saya juga masih kecil, belum ngerti apa-apa, jadi ya taunya cuma ngejalanin hidup ya foya-foya aja dulu pas kecil gitu. Cuman pas begini kondisi jadi ngerasain ternyata nggak semudah itu nyari uang dan segala macam mempertahankan semua ini. Jadi ya udah paling saya ngejalanin gitu aja. Iya Allah. Kadang kepikiran kayak pengen balik ke pas masih ada papa gitu atau yang lain, cuman
kan waktu nggak bisa diputar kembali gitu. Ya Allah. Tuh teman-teman, dalamnya seperti itu. Dan ya kita nggak bisa masuk lihat ibu, karena ibu kalau kita deketin mungkin nggak bisa itu ya masih. Iya, mungkin merasa terganggu. Marah, dia juga gitu. Menganggap orang lain itu musuh, jadi pasti marah, nggak bisa. Ya saya sih nggak bertele-tele, ya paling kenapa saya menginginkan untuk merawat ibu ya karena selain kondisi ibu yang seperti sekarang ini dan kondisi saya kan sebenarnya waktu itu nggak lanjut sekolah ya, jadi putus di SMP kelas 1 berhubung saya nggak punya ijazah, ya mungkin saya cuman bisa kerja untuk saat ini seperti ini. Jadi keinginan saya cuman ya pengen sih mama sembuh, cuman saya lebih suka ngerawat pribadi mama sendiri, saya sendiri yang merawat dibanding dititipkan ke tempat lain gitu ya. Karena selain saya bisa mantau kondisi mama, kan saya juga takut berhubung misal saya titipkan mama ke dinas atau panti, kan kita nggak tahu mereka merawatnya bagaimana. Tetap tangganya begini, Mas. Nggak bisa. Di pojokan sana. Iya. Kalau pojokan situ tuh. Apa yang? Balik loncat ke situ tuh. Kalau Musa. Lagi ini. Bukan, emang pada apaan itu? Apa itu, Bang? Ya udah kok ya, baju putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang hari ini Denny ada di perumahan Klender nih. Iya, kalau kita lihat di sini, di sekeliling sini ya, itu rumahnya mewah-mewah teman-teman. Iya, ini ya pantasnya emang bener sih perumahan elit gitu ya. Tapi ada yang berbeda nih di belakang kita ini. Ya, itu ada rumah yang mungkin kondisinya cukup memprihatinkan gitu. Maksudnya kelihatannya sih terbengkalai gitu ya, tapi ada yang berbeda. Ternyata di dalamnya itu ada ibu dan anak yang tinggal di situ. Iya, ya kita nggak tahu ya, karena kita juga dapat rekomendasi dari teman kita yang sudah ngonten di sini, Bang Irfan Jayani ya. Itu katanya di sini emang benar udah puluhan tahun tinggal di sini, teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita ketemu sama Mas Tiko. Dan ibu Eninya itu katanya nggak bisa ditemuin karena kalau ditemuin itu bakal marah-marah gitu deh. Ya udahlah, kita mungkin nanti langsung aja tanya-tanya ke sana karena tadi Denny itu udah sempat ketemu sama Bang Tikonya. Lagian juga ini ya mungkin sambil kita ngobrol santai aja lah teman-teman. Ayo kita ke sana. Tuh ada. Oh, ini ada ibu. Bu, permisi ya. Mau ke Bang Tiko. Ada ya? Ada. Ibu tetangga sini ya? Ibu orang sini ya? Iya, tetangga. Oh, tetangga ya? Tadinya orang baik ini dia. Oh. Ini aku kalau mau cerita. Iya. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum. Oh, itu Bang Tiko tuh. Iya. Yeah. Bang Tiko. Iya. Ya Allah. Oh, udah pakai baju Den-Deni aja nih, teman-teman. Ya Allah. Bang Tiko itu tok-tok-tok siapa? Oh, sebelah. Nih. Oh, bengkel sebelah. Kan ya, bengkel sebelah, bengkel lemari. Oh, gitu. Oke. Bang Tiko, ini nggak apa-apa ngobrol-ngobrol di sini? Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya? Kalau di sini emang nggak masalah ya? Kita sambil duduk di situ kali ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh? Silahkan, silahkan. Bang Tiko duduk, iya. Jadi, mohon maaf teman-teman kalau suaranya berisik, di samping itu masih ada renovasi rumah kayaknya. Jadi, Bang Tiko, Denny kan denger nih, maksudnya juga melihat konten dari teman-teman yang mungkin sudah kesini terlebih dahulu gitu ya. Iya. Dan Denny di situ melihat langsung gimana cerita Bang Tiko itu, emang yang dialami Bang Tiko itu mungkin sama seperti yang di videoin teman-teman gitu ya. Nah, Bang Tiko santai aja, kita ngobrol santai aja. Okay. Udah. Iya, Bang Tiko, jadi di sini kalau boleh tahu sudah lama? Udah lama, saya dari lahir di sini dari tahun 99 saya lahir di sini. Bang Tiko lahir tahun 99? Iya. Oh. Iya. Dan kalau boleh tahu kenapa rumah ini seperti tidak layak pakai gitu? Maksudnya kayak nggak dibersihin, Bang Tiko? Iya, karena emang sebenarnya awal mula terjadi seperti ini di awal tahun 2010-2011 ya. Jadi semenjak orang tua pisah, kolaps, jadi kan mama sama papa pisah. Nah, akhirnya ya perlahan mulai dari listrik, air, gas itu diputus. Nah, seiring berjalannya waktu, kondisi mama juga kurang membaik.
ya kan, mulai dari segi entah mentalnya atau kejiwaannya, ya akhirnya ya jadi seperti ini penampilan rumah sekarang ini gitu. Oh. Dan pada saat itu mungkin awal mula mulai, maksudnya bapak berarti yang meninggalkan rumah ini gitu ya? Iya benar. Mas Tiko waktu itu umur berapa? Saya nggak ingat umur, paling kurang lebih saya ingatnya waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Kelas 6 SD? Iya. Dan mohon maaf Bang Tiko, nggak ada saudara? Cuma anak semata wayang? Sebenarnya iya, saya sendiri. Oh. Satu-satunya. Satu-satunya ya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, kan berdasarkan dari teman-teman yang mungkin sudah menonton di video-video teman-teman yang sudah bikin video di sini, itu kan banyak pertanyaan. Asli kedua orang tua Bang Tiko itu asli mana sih? Magetan. Magetan. Jawa. Oh ya Allah, orang Jawa teman-teman. Iya iya. Nah, berarti kedua orang tua Mas Tiko ini orang Jawa, orang iya, Magetan semua. Oh, punya rumah di sini. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Tiko, bapak Bang Tiko itu kemana? Seingat saya sih, karena waktu itu ada permasalahan keluarga ya, taunya sih waktu itu ngomongnya papa itu sebelum pisah itu pulang ke Madiun. Itu nemuin anak-anaknya katanya. Berarti kalau nemuin anak-anaknya kan, kalau tebakan praduga saya sih paling mama istri kedua gitu. Cuman saya kurang tahu kalau itu kan. Oh gitu. Iya. Oke. Dan berarti Mas Ciko pada saat itu, pada saat itu bapak sudah maksudnya pergi dari rumah ini, Mas Ciko gimana kehidupannya? Sama mama masih normal-normal aja? Masih normal, selain mama masih punya tabungan, mama juga sering berjalan waktu itu kan masih dalam kondisi yang baik-baik aja, jadi ya entah, mama waktu itu tuh dagang peyek, dagang gorengan, kue-kue segala macem. Nah yang ngejualin saya keliling kompleks, sebagian dititip di warung-warung. Tapi nggak tahu kenapa ya di tengah jalan berhenti, ya kondisi mama juga semakin memburuk dan akhirnya ya seperti sekarang ini gitu. Okay. Pada saat mungkin ada perubahan pada, mohon maaf, kejiwaan mama itu, apakah Mas Tiko tahu gitu? Awal-awalnya gimana? Sebenarnya sih ya sadar, ya awal-awal sih suka ngomong sendiri, itu paling ringan. Oh itu paling ringan? Nggak ada emosi, cuma ngomong sendiri. Tapi makin kesini ya emosinya nggak beraturan, jadi suka gampang marah, random tanpa pemicu suka marah begitu. Hal gitu jadi teman-teman. Dan Mas Tiko berarti semenjak mama mengalami seperti sekarang ini, Mas Tiko yang ngerawat? Iya. Ya Allah. Dan kalau makan gitu gimana Mas Tiko? Ya kebetulan saya alhamdulillah sekarang udah kerja di kompleks sebagai security, dibantu sama Pak RT, pengurus RT setempat, jadi alhamdulillah ada pemasukan begitu. Oh, ya paling dari situ saya untuk makan sehari-hari dan lain-lain. Oh berarti dari situ. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nih Mas Tiko, apakah maksudnya kayak Mas Tiko sendirian gitu ya? Kita sih salut gitu melihat, apalagi Mas Tiko sekarang umurnya baru berapa berarti? 23-an ya. Iya. Iya. 23-an teman-teman. Nah, itu sebuah inspirasi buat kita semua gitu ya. Maksudnya seorang anak laki-laki itu yang sampai sekarang ini merawat ibunya dengan sepenuh hati, setulus hati, bahkan tidak ada rasa gimana-gimana pun, seperti anak-anak pada umumnya yang seumuran Mas Tiko ini sedang gencar-gencarnya bermain, ngapain gitu-gitu, tapi Mas Tiko memilih merawat ibu di sini gitu ya. Iya. Mas Tiko kalau boleh tahu nih, Mas Tiko pernah nggak sih kayak ngerasain kesedihan gitu-gitu awal mula sebelum masuk kerja di jadi security gitu? Iya, bohong kalau saya bilang enggak ya, pasti punya rasa begitu tuh, pasti ada. Cuman ya mau gimana juga kan tetap harus dijalanin ya, sedih sih sedih. Iya, yeah. Jadi gini Mas Tiko, ini biar teman-teman semua di rumah yang sedang menonton juga mendapatkan edukasi di mana ini tuh emang baik gitu. Kalau kita share kisah Mas Tiko ini, mungkin kedepannya jadi mungkin Indonesia itu mempunyai banyak orang-orang seperti Mas Tiko gitu. Gimana merawat ibunya dengan serius, dengan
mungkin sepenuh hati gitu kan, emang jarang untuk di zaman sekarang ya. Mungkin boleh nggak sedikit cerita mungkin Mas Diko itu apa yang dirasakan pada saat itu, mengapa sampai saat ini Mas Diko itu benar-benar kayak apa ya? Ya saya sih nggak bertele-tele ya, paling kenapa saya menginginkan untuk merawat ibu ya karena selain kondisi ibu yang seperti sekarang ini dan kondisi saya kan sebenarnya waktu itu nggak lanjut sekolah ya, jadi putus di SMP kelas 1 berhubung saya nggak punya ijazah ya, mungkin saya cuman bisa kerja untuk saat ini seperti ini. Jadi keinginan saya cuman ya pengen sih mama sembuh, cuman saya lebih suka ngerawat pribadi mama sendiri, saya sendiri yang merawat dibanding dititipkan ke tempat lain gitu ya. Karena selain saya bisa mantau kondisi mama, kan saya juga takut berhubung misal saya titipkan mama ke dinas atau panti, kan kita nggak tahu mereka merawatnya bagaimana. Betul. Paling ya karena saya cuma tinggal punya mama dan terutama rumah yang peninggalan orang tua, ya paling itu aja kenapa saya mau merawat ibu gitu, tidak ada alasan lain. Oh ya Allah, oh gitu. Dan pernah nggak punya pengalaman yang mungkin bikin Mas Diko jadi mungkin gimana ya, hati manusia kan ya maksudnya, apalagi Mas Diko ini benar-benar kalau saya lihat orangnya tegar banget nih. Pernah nggak sih menangis dalam maksudnya kondisi yang mungkin benar-benar sangat-sangat di bawah gitu waktu itu, pernah nggak? Sering, sebenarnya sih nggak sering ya, kadang kayak mikirin dulu hidup tuh serba kebutuhan, apa kecukupan gitu, apa aja mau dikasih segala macem. Pas masih ada apa-apa itu hidup ya serba enak gitu ibaratnya lah ya. Masya Allah. Cuman kan waktu itu saya juga masih kecil belum ngerti apa-apa, jadi ya taunya cuma ngejalanin hidup ya foya-foya aja dulu pas kecil gitu. Cuman pas begini kondisi jadi ngerasain ternyata nggak semudah itu nyari uang dan segala macam mempertahankan semua ini, jadi ya udah paling saya ngejalanin gitu aja. Ya Allah. Kadang kepikiran kayak pengen balik ke pas masih ada papa gitu atau yang lain, cuman kan waktu nggak bisa diputar kembali gitu. Ya Allah, aduh saya ikut tersentuh teman-teman. Iya, jadi di depan kita ini Mas Diko namanya, jadi umurnya 23 tahun dan inilah rumah Mas Diko, di mana saya boleh lihat-lihat ke situ. Silakan. Nah ini teman-teman, ini rumah cukup mewah. Kalau sebelum seperti ini kan sudah emang tidak terawat ya, karena banyak semak-semak belukar gitu. Tuh, ini bangunannya benar-benar bagus. Maksudnya kalau nanti dibersihin atau gimana juga itu, ini bagus banget karena ini komplek perumahan yang sangat elit kalau kata saya mah ya. Nah ini mungkin jadi edukasi buat teman-teman semua. Ini saya boleh lihat ke sini nggak? Silahkan, tapi kayaknya ditutup, paling lewat sela-sela aja. Oh iya, lewat sela-sela ya. Nah tuh teman-teman, dalamnya seperti itu. Dan ya kita nggak bisa masuk lihat ibu karena ibu kalau kita deketin mungkin nggak bisa itu ya Mas? Iya, mungkin merasa terganggu. Marah, dia juga gitu menganggap orang lain itu musuh, jadi pasti marah, nggak bisa. Oh iya, bahkan Mas Diko sendiri sering dimarahin mama kalau di dalam. Iya, random sih tanpa pemicu kadang suka marah-marah, walaupun saya nggak memicu kemarahan mama ya kadang suka marah-marah ke saya, entah penyebabnya apa gitu. Oh gitu. Ya Allah, tapi gimana cara Mas Diko menghadapi mungkin mama yang seperti itu? Ya kayak biasa aja, kayak kalau mama ini nggak usah didengerin, paling ya udah marah-marah nanti dia baik sendiri gitu. Adem sendiri. Tapi nggak pernah kayak kasar ketika apa main tangan atau apa gitu, berontak gitu pernah? Secara itu fisik sih emang ada, cuman itu biasanya kalau begitu itu ke hal-hal yang sensitif, kayak mungkin ngebahas rumah, papa yang lain tuh kayak nanya-nanya, Tiko ngobrol ke mama tentang masalah ya rumah, papa atau sejenisnya, itu pasti mama langsung ya emosinya langsung naik tinggi gitu. Oh ya Allah. Oh gitu. Tapi kalau makan Mas Diko suapin mama? Enggak, masih. Jadi mama tuh sebenarnya masih bisa berinteraksi sama orang, ngobrol sama orang lain tuh masih normal, masih nyambung. Bahkan mama pun keluar belanja ke tukang sayur. Oh gitu. Iya, masih ngobrol sih enggak ya, paling cuma untuk kebutuhan ke warung belanja gitu doang. Masih ngerti, masih paham. Makanya paling saya ke mama itu bukan ngasih dalam bentuk
makanan, jadi paling saya ngasih mama uang aja, jadi ya mama sendiri yang belanja yang masak, karena mama masak segitu di rumah sendiri. Oh, masak sendiri ya, gitu. Tempat masak. Dan kalau boleh tahu, emang benar ini rumah ini sudah tidak ada listriknya itu yang dicabut itu dari? Iya, kan itu meteran katanya di situ diputus. Oh iya, ini meterannya teman-teman. Ya Allah, tuh udah diambil, artinya diputus. Dan kalau untuk masak sendiri pakai tungku bakar ya, kayu bakar. Oh, kayu bakar. Iya, karena mama nggak mau pakai gas. Waktu itu udah saya beliin kompor berikut gasnya, cuma mama nggak mau karena takut katanya gitu. Oh. Jadi lebih nyaman begitu katanya masak. Dan kalau boleh tahu, itu kan kalau kayu bakar seperti itu Mas Tiko, kalau di daerah sini kan susah itu. Justru sebenarnya di sini gampang, karena di sebelah sini ini, di lingkungan Klender ini banyak bengkel furniture, kerajinan kayu. Nah, banyak limbah kayu gitu. Dari limbah kayu itu bisa dimanfaatin mama buat masak gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Jadi gitu teman-teman. Ya Allah, ini mungkin jadi inspirasi atau mungkin ini ada sedikit yang bisa kita contoh dari Mas Tiko, di mana Mas Tiko ini adalah contoh anak yang soleh sama orang tua gitulah ya. Dan Mas Tiko, sebenarnya saya masih penasaran banyak nih di sini. Kalau Mas Tiko sendiri, ini kan tanpa penerangan gitu ya. Maksudnya Mas Tiko sendiri di sini sama mama gitu. Mas Tiko juga mungkin apa-apa sendirilah ya, kita nggak bisa bayangin juga. Kita semua udah tahu Mas Tiko di sini sendiri merawat mama gitu. Ini rumah kalau gelap gitu gitu ya, ini kan jadi penasaran nih. Iya. Biasanya katanya kalau rumah kosong itu jadi sarang hantu. Apakah Mas Tiko pernah mengalami yang aneh-aneh? Selama saya merasa tinggal di sini, paling apalagi sampai ada yang namanya berwujud tuh nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau suara-suara ya emang ada, cuman nggak sering, nggak pasti jamnya gitu. Nggak tentu ada emang. Cuman nggak mengganggu. Apa itu Mas Tiko yang Mas Tiko dengar? Ya cuma suara paling tangisan gitu aja di halaman belakang rumah, paling itu doang, nggak ada yang lain. Oh ya Allah. Jadi udah biasa, dan ya kalau ada ya udah paling udah cukup dengar aja udah. Masya Allah teman-teman, Mas Tiko ini ternyata selain baik dan pemberani juga teman-teman. Ya Allah. Nah, jadi begitu ya, mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah menonton videonya di channel lain. Di sini kita bahas, dan Mas Tiko ternyata begitu yang pernah dialami di rumah ini gitu. Dan Mas Tiko, harapan ke depan apa sih untuk mungkin? Harapannya saya sih cuman pengen hidup berumur panjang berikut mama, diberikan kesehatan, mendampingi saya sampai seenggaknya memperbaiki kondisi ini semua, itu aja sih Pak. Amin ya Allah. Oh, gitu ya. Dan kalau saya boleh tahu nih, nanti kan ini katanya mau ada Teh Novi kesini. Biasanya sih Teh Novi itu membawa ibu itu buat kayak berobat atau ke klinik atau kemana gitu. Nanti apakah Mas Tiko bisa ngondisiin mamanya atau Mas Tiko ngebolehin gitu? Sebenarnya saya kan tadinya menentang untuk membawa mamah keluar, apalagi dirawat sampai yang benar-benar dilepas gitu ya. Cuman kalau saya sih cuman satu, saya pengen mama sembuh. Jadi kalau emang bisa dirawat, yang berawat jalan atau didampingi saya, yang tidak ditinggal lepas, bisa didampingi saya terus gitu. Ya entah itu dibawa ke sana terus pulang lagi atau ada ahlinya ke sini untuk mengobati mama, itu saya nggak masalah. Jadi begitu. Ya kita doakanlah teman-teman ya, semoga kondisi mama Mas Tiko, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya lupa. Eni Sukaisi. Ibu Eni Sukaisi. Dan kemarin juga saya lihat di video siapa, masih ada album foto ya? Iya. Itu. Boleh saya lihat nggak Mas Tiko? Sebenarnya album foto itu kemarin emang lagi ada, jadi pas saya bawa keluar. Nah, pas saya taruh ke dalam lagi, udah disimpan mama, takutnya pas. Oh, udah disimpan mama. Iya. Oh, ya udah. Takutnya nggak ini nanti malam. Nggak apa-apa, nanti biar saya minta sama temen aja gitu ya, udah gitu. Oh, gitu ya teman-teman. Dan ya cukup lega sih ini. Karena gimana ya, di dalam itu ada mama Mas Tiko, ibu ini itu, jadi kita nggak bisa masuk, takutnya gimana-gimana karena mungkin lagi kayak gitu ya. Iya, kita ya mungkin di luaran aja gini ya teman-teman. Dan Mas Tiko, mohon maaf, ini ada rezeki dari saya. Nanti mau diterima banyak, Mas Deni. Dan semoga Mas Tiko kedepannya nanti ya, apa yang Mas Tiko harapkan semoga cepat terkabul gitu ya. Amin. Mama jadi sembuh seperti sedia kala, dan
Mas Tiko juga nantinya dapat pekerjaan yang mungkin layak atau gimana gitu ya. Katanya Mas Tiko pengen bikin itu ya, daily vlog buat itu ya. Kondisi mama gitu. Baru ya? Baru rencana. Insya Allah kalau emang nanti saya ini, nanti saya akan membuat channel sendiri. Insya Allah ya. Iya, syukurlah nanti ya. Mungkin gitu aja teman-teman. Inilah kondisi rumah Ibu Eni Sukaisi. Siapa? Iya, Eni Sukaisi. Eni Sukaisi ya. Iya. Ibu Eni Sukaisi seperti ini. Dan ini Mas Tiko. Mungkin nanti kita bisa shoot-shoot dari luar. Ya mungkin kita perbincangannya seperti itu aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Inilah kisah Ibu Eni dan Mas Tiko yang mungkin tinggal di sini. Kita hanya penasaran ya, karena viral di TikTok, di sosial media manapun itu banyak yang membahas rumah ini. Rumah mewah yang tampaknya seperti rumah terbengkalai, ternyata di dalamnya masih ada penghuninya gitu. Nah, ini orangnya Mas Tiko gitu. Ya udahlah, mungkin seperti itu aja Mas Tiko. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya udah dibolehin masuk ke sini dan diajak ngobrol berbincang-bincang gitu ya. Iya, dan terima kasih Mas. Mungkin kayak gitu aja kurang lebihnya teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny atau Mas Tiko yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin video ini bakal sampai di sini. Dan Denny pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.